Halo guys, ketemu lagi bersama saya di MWA Channel. Oke, kali ini kita mau membahas uang Amerika Serikat guys, atau uang dolar ya. Nah, di sini ada beberapa uang dolar Amerika Serikat guys. Nah, uang Amerika Serikat itu ini guys, kayak gini guys, dia bentuknya guys. Dari ini ada berbagai macam pecahan sih. Dari 100, 50, dan 20 guys. Nah, kebetulan adanya ini aja sih. Cuman yang 50 aja gitu. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita lihat ya uang pecahan dari yang besar dulu, yang kecil dulu guys ya. Oke, dari yang kecil aja dulu deh. Yang dari pecahan yang kecil nih, soalnya seharusnya ada yang 1 dolar sih, cuman kebetulan lagi nggak ada. Langsung aja kita lihat yang 2 dolar guys. Pecahan Amerika Serikat. Ini uang Amerika Serikat guys. Wah, kayak gini guys ya. Bahannya tuh dari kertas guys, cuman dia tebel. Bahannya kasih gini guys. Uang Amerika Serikat 20 dolar guys. Kok dirubah ini, di berapa nih guys ya? Kalau ada yang tahu tolong ini ya, tulis di komen ya, 20 dolar itu berapa rupiah ya sekarang ya. Ini guys di depannya ada tulisan Jackson ini, enggak tahu siapa Jackson ini. Jackson 20 dolar Amerika Serikat. Sini kayak ada tulisan 20 ya, United States of America. Ini ada tanda tangannya guys. Ini ada ininya ya, nomornya, nomor serinya, seri uangnya. Ini gak ada logo Amerika. Di baliknya ada apa ya? Wah, ada ini guys. Apa ini guys ya? White House ya, nggak salah ya. Ini guys, ini tulisannya guys. Kecil banget ya, White House. Belakangnya ada White House guys. Terus di atas ada tulisan In God We Trust. Ada bendera Amerika juga. Dan ada tulisan United States of America. Terus di sini ini ada logo apa nih? Oh, di sini ini kayak ada tulisan apa yang kelihatan guys? 2020 ya? Ini 2020 guys. Gedung Putih Amerika Serikat. Ini kelihatannya tembus dia. Bahannya kayak gini guys. Ini yang uang 20 dolar Amerika Serikat. Nah, ini guys. $20 ada tuh 2, 3, 4, 5 berarti ada 100 dolar. Oke, lanjut yang ke 50 dolar guys. Ini warnanya agak-agak pink ya guys ya. Tengah-tengahnya itu tadi, oh iya ya, jadi tengah-tengahnya itu dia berbeda guys. Apa memang ininya? Jadi kalau di sini nih yang 20 ya, di sini nih kayak ada putih, terus sini ini agak-agak ke apa ini, magenta apa hijau ini guys ya. Beda dari sebelah kanan dan sebelah kiri, beda guys warnanya guys sama tengah. Beda ya, dari sini sama sini tuh beda dah. Kalau yang 50 juga kayak gitu, jadi tengah-tengahnya itu ada putih, sininya tuh pink kanan kirinya guys, kayak ada pink-pinknya guys. Kalau di bagian sebelah sini, depannya mana sih? Wah, depannya ini ya. Wah, depannya ada guys, ada Grand. Grand ini siapa guys ya? Kalau ada yang tahu, komen ya di bawah ya. Grand ini siapa nih? Gak tahu saya nih. Ada tulisannya $50. Ada tanda tangannya, ada logo bintang, gambar bintang. 50, 50. United States of America guys. Federal Reserve Note. Wah, ini Pak Grand ini guys. Siapa nih Pak Grand ini guys ya?
ini ada logo Amerika, ada nomor serinya, tulisan. Wah ini guys, Amerika ini bahannya sama nih, tebel tapi tipis guys, gak kayak uang Indonesia lah pokoknya. Kok Indonesia tuh kan begini kan lemas gitu. Nah di belakangnya ini ada ininya nih, US Capitol. Ini bahasanya tuh buat ini guys, Obama di sini guys ya, tinggalnya ya, nggak salah ya. Ini ya, $50 di sini juga ada nih, 50-50, $50, $50. Oke guys ya, kayak gini guys, ada guys, 50 dan lanjut kita, wah ini guys. Lanjut kita yang $100 guys. Nah ini dia nih, $100 itu 14 juta guys sekarang guys. Depannya mana ya? Oh depannya kayak ada ini ya, kayak ada benang pelindungnya itu guys, warna biru guys. Ini kayak apa ya, tembus ya. Kayak ada tulisannya gitu kan, di benang pengamannya itu kayak ada uang tulisannya 100-100 gitu, lo kayak logo gitu, hologram ya, ini ya. Sini ada logo hologram ini, ada serial number, ada tulisan 100, ini juga 100. Oh sini ada kayak ini guys, apa ini? Kayak ini ya, apa namanya ini, tembus pandang gitu guys. Wah ini nih, Benjamin Franklin, gak salah nih guys, ada tulisannya nih, Franklin, Benjamin Franklin mungkin ya. Federal Reserve Note ini guys, ada tanda tangannya, ada tulisan 100, ada logo, tebel ya. Ini di belakangnya ada gedung Independence Hall, ada tulisannya $100. Ini guys sama juga ada ininya nih. Oh ya, tapi kalau kesini warnanya tuh beda juga guys, tadi kita kayak ada pinknya di tengah-tengah malah, pink, ada putih, putih-putih kayak krim gitu guys, beda sama ini gitu guys. Enggan ya, main 20 tadi juga beda juga nih. Jadi di setiap beda deh guys warnanya. Oke guys ya, udah cukup ya review uang kali ini ya. Kalau ada yang mau request, komen aja guys, review apa gitu guys. Dan ini uang 100-nya ini ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada $900 guys. Misalnya ini bukan mau pamer ya guys, cuman mau saling berbagi pengetahuan aja nih, biar kita sama-sama tahu guys. Oke, yang suka sama video ini jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya, dan komen apa juga apa nama tuh, saran-sarannya juga guys, supaya ya saya semangat bikin video-video review ya, review atau tutorial gitu kalau mau. Terima kasih guys ya, jangan lupa subscribe, thank you yang udah nonton.